ini ada tetangga saya nih sampai ngantar bojone iki mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sobat ya, dan biasa masih di tempat yang sama yaitu di jalur Karanggeding Kemolong. Dan nanti kita tunggu aja untuk armada apa yang bakal mengisi di jalur Karanggeding ya. Biasanya tuh ada kejutan juga nih dari Teo Haryanto. Nanti kita tunggu aja armadanya apa yang bakalan masuk di jalur sini, karena sering rolling juga untuk armadanya di jalur sini biasanya. Pokoknya kita terus biar tahu untuk update di jalur Karanggeding pasti ya sobat ya. Si semut merah Agra Mas 028. Satu armada dari barat ya sobat. Wah, itu terpantau ada PO Sudiro Tunggajaya Sankara nih sobat. Wah, ini kok sudah beberapa hari ini ngelen sini ternyata ya, dari Sankara ini. Mantap ini 050. Nah, ini ada Haryanto 082 Brown Seat. Mantap, tim Kemolong Raya. Ada laju Prima 62 dari barat menuju timur. Dan itu terpantau juga dari barat ada PO laju Prima 231 nih sobat ya. Yuhu, asyik. Satu armada dari PO laju Prima. Nah, itu ada armada pertama yang masuk dari PO Sidira Tunggajaya yaitu Kalamalka. Armada pertama yang masuk dari Jawa Timur ya. Nah, dan ini dari barat juga masuk Karanggeding yaitu HR 034. Mantap. Dan ini ada Kalamalka. Armada pertama ya yang masuk di jalur Karanggeding yaitu ada Sudiro Tunggajaya Kalamalka ini sobat. Ya. Baru satu ini satu armada yang masuk di jalur Karanggeding yaitu Kalamalka. Nanti kita tunggu aja untuk armada yang lain yang masuk ya, dari PO yang lain nanti kita ekspos semuanya. Yuk kita ekspos dulu ya. Ini Kalamalka ini legernya masih seperti yang dulu ya. Nanti kita tunggu untuk armada yang lain. Nah ini Kalamalka ini juga sudah platnya juga AE dan di atas sudah ya beginilah ya untuk keadaan dari SPJ Kalamalka yang berwarna oranye berkombinasi putih. Mister Samedi. Kalamalka.
Nah itu ada PO Rana Jaya Karis Bu. Nah ini ada HR Basudewa dengan Laksan Ular Iris. Mantap ini. Ada pesor. Si Basudewa. Ini ada peran aja yang belum jalan di sobatnya. Wah ini ternyata dari barat pun juga baru ada yang lewat dari Basudewa Tingkat Jaya, yaitu Mowgli ini sobat. Wow, benar-benar istimewa hari ini ya. Banyak sekali armada Bang Ipul yang melintas di sini ya. Wah itu ternyata dari teman-teman sobat mania di sini ya. Scania KT60IP STC Mod hari ini benar-benar sangat luar biasa sekali ya. Dari angkatan sore hari ini tadi ada Sankara, Basudewa dan juga apa tadi 034. Wah ini benar-benar sangat luar biasa sekali untuk di jalur Karanggede ini, sangat istimewa. Ini ternyata ada armada pertama yang masuk, yaitu si Quinza. Dan di belakang ada 154. Ini ya armada yaitu Quinza 154 ini. RK8260 ini ya. Si Quinza ini paten di jalur sini. Kres-kresannya sama San Maru. Dan di belakang itu ada Dana Pala 154. Sese. Iki Ardo neng bisa aja neng ya. Wah ternyata ini ada tetangga desa ini ternyata mau ikut ke Jakarta. Dadah pak. Ya kok ihi sih. Ini satu armada Gwinsa 089 ya. Armada pertama dan itu di belakangnya ada Dana Pala. Nanti kita tunggu untuk armada ketiga, kejutan dari PO Haryanto nih sobat. Oke masuk. Dua armada dilepaskan dari Karang gitu ya. Satu tiga delapan. Batavia Rebon. Ini untuk armada ketiga dari PO Haryanto ya. Dan ini berbodi Zeppelin. Nah, ini
ini dapat Tasya Rebon dari Gunung Mas.